Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah malam hari ini kita berada di Pasar Batu Aki Kebayoran ya. Pasar Batu Aki Kebayoran, seperti kita pahami di sini ada lagi pada madang. Mantap. Sudah habis. Katanya yang paling sering nolak dia. Nolak aja nolak. Lapar. Nolak. Kemarin ada pelak. Nasi goreng bari. Aduh, Apepi coba tuh. Dia yang paling nolak tadi makanan ini. Ternyata dia paling duluan habis. Tuh, Bang Ali lagi ulang tahun. Wih, subhanallah, lagi pada ngumpul ya. Duh, dahar hela. Kang, enggak dahar, Kang? Boten ya, iya. Kelihatan sih dari awaknya udah. Oke, kita langsung gaskan nih. Kita mau makan. Ya, kita bikin offline dulu nih. Di salah satu lapak atau pasar Batu Aki Kebayoran, malam hari ini kita mau madang dulu ya. Alhamdulillah ya, kita bisa madang. Ada Pepi ya kan, tuh Pepi lagi bikin video juga tuh. Ay, siap, udah habis soalnya dia mah enak. Kita mau gimana, kita tunggu dingin dulu. Sekarang udah dingin baru kita lanjut nih. Iya, benar ya. Dia bayar tuh kan. Tapi kan sekarang itu kejadian itu nabrak. Sekarang masih masuk lagi, enggak saya benar. Ini ada proyek di depan ya. Warung juga kena warung. Lanjut madang dulu, nanti baru kita bikin lanjutan offline-nya di liputan Pasar Batu Aki Kebayoran. Eh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atau malam hari ini saya masih berada di Pasar Batu Akik yang ada di Kebayoran Lama. Bagi teman-teman yang nampak koleksi silakan melapor ke sini. Kali ini belanja banyak, harganya juga terjangkau. Nah, kebetulan malam hari ini saya akan coba update, akan coba review lagi beberapa koleksi yang ada di Lapak Mangali. Salah satu spesialis bahar, golok, cangklong dan juga tentunya batu akik. Nah, karena di sini banyak referensinya, tentunya murah. Kita nobatin sekarang sudah bukan lapak ya. Pasar Batu Akik Kebayoran. Alhamdulillah hari ini ada suhu, ada senior saya di sini, tuh Kang Pepi. Tuh. Kang Pepi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kang, ini kan teman-teman pengen tahu nih channel YouTube Kang Pepi apa namanya? Boleh kita lihat? Nah, coba liatin. Jangan main game dulu, biar kita bisa promosi ini. Nah, teman-teman atau sahabat Dendi mana berada, ini adalah channel YouTube yang teman-teman bisa follow atau subscribe juga. Karena kebetulan beliau ini salah satu penghobi juga dan kolektor juga yang ada di Kebayoran nih. Siapa tahu teman-teman pengen lihat aktivitas kami, komunitas kami di sini. Begitupun koleksi-koleksi beliau, siapa tahu ada teman-teman tertarik. Karena kadang kita namanya kita hobi, tetap aja kalau mau ngangkat yang lain, tetap kita jual dulu yang lainnya, biar kita bisa lebih terjangkau. Mana Kang? Nah, dulu jaringannya dicari. Ah, nih. Tuh, teman-teman bisa lihat nih, tuh. PEP Anwar ya tuh ya tuh. Di screenshot aja nanti di-follow atau di-subscribe channel YouTuber ya tuh. Nih, di sini ada beberapa aktivitas kami dan beliau juga salah satu seniman ya. Jadi, ada beberapa video yang kita buat itu buat hiburan ya. Tuh. Silakan langsung di subscribe, like, and share. Pep Anwar. Oke, Kang Pepi, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa nambah ya untuk subscribernya ya. Siap. Oke, kita lanjut. Di sini ada Bang Ali. Hey, Bang Ali sehat? Ay mama, subhanallah. Ini saya harus hormat, ini ada loreng di sini. Ay. Ada juga kawan kita yang besar. Hai Kang, kumaha? Sehat? Alhamdulillah. Izin Kang, kita mau kepo-kepo ini koleksinya Bang Ali nih ya. Kebetulan lagi ada di sini ya. Nah, beliau ini salah satu entrepreneur juga, wirausaha yang buka usaha itu warung makan ya. Di daerah mana ininya? Warungnya di mana? Swadharma Raya. Jalan Swadharma Raya. Oke, konsepnya di situ warteg berarti ya. Buka tiap hari? Tiap hari buka. Buat tiap hari berarti ke Kebayoran ini pas banget mau belanja ya? Iya, belanja. Oke, siap. Untuk pesanan-pesanan catering atau mungkin pesanan banyak dilayani nggak atau cuman di warung aja? Di warung aja. Di warung aja ya. Oh, takutnya kan ada teman-teman mau acara-acara tertentu, mau pesan berapa box gitu, bisa langsung ke warung berarti ya. Oke, siap. Dengan Kang siapa? Mas Boim. Wah, itu sahabat kita juga. Oke, Bang Boim, izin saya langsung update lagi nih ya. Tuh, karena beliau lagi diskusi, ya, akhirnya kita coba update beberapa koleksi-koleksi dari Kang Ali nih. Nah, lanjutkan. Kalau diskusi janda tolong ajak saya ya. Hai. Aduh, mamai. Nah, kita akan coba mulai dari beberapa jenis bahar yang ada di sini. Kita coba kenain cahaya ya. Nah. Nih, gelang baharnya. Ini kayaknya bahar merah ya, Kang? Oh iya, bahar merah tuh. Bahar merah tuh. Kita kasih berapa nih, Bang, yang begini, Bang? Ah, murah aja, Dai. Nah, murah kalau aja. Harga 500. Oh, masih bisa nawar lagi ya. Nah, nego halus lah. Mau nego kasar boleh juga. Oh, mama. Bisa. Nego bensin, iya. Atau enggak mungkin kita kasih harga BPJS gitu. Hai. Nah, ini bonggol semua ini. Oh iya. Wah, cakep ini. Gambar kujang lagi, Dai. Oh iya, berapa ini kita kasih nih? Itu mbahnya. Yang... Oh iya, ini gambar kujang ya? Iya. Berapa, Mbah? Kasih. Mbah, kumaha ya, Mbah? Hai, mamai. Iya, pokoknya teman-teman tinggal merapat aja ya. Di sini bisa langsung ke Bang Ali langsung aja. Nanti tenang aja, di akhir video kita akan minta kontak personnya. Jadi teman-teman bisa by phone atau via WhatsApp. Skemanya seperti biasa. Dana ditransfer, barang kami kirim. Kalau bisa langsung ke sini lebih bagus lagi. Kita akan suguhkan kopi gratis. Nah, itu yang lumayan gede ya. Ini kayaknya juga. Ini baharnya ada. Americano. Americano. Bukan Kebayorano. Kebayorano ya. Wah, Bayorano rasa Amerika. Sao Paulo. Sehat, Pak. Aduh. Mantap. Ini masih dia. Nih, ada masih. Yang. Tuh, ada yang buaya lagi nih. Mau beres close katanya, Pak. Cakep banget nih.
Americano. Oh, ini ada cangklong antik nih, cangklongnya antik. Lagi di rumah. Ini cangklong loh ini. Oh, sini ada kopi nih. Enggak. Sini pade. Hah? Oh, ini juga nih. Ini rumah antik juga nih. Tuh, ini kanguru ya. Kanguru. Tuh, kanguru nih ada mulutnya tuh. Kirim nih, coba dibikin YouTube ini lagi tuh Obama Daeng. Ya, biar cepat. Tuh. Siap, mantap kan? Di sini juga ada beberapa cangklong-cangklong. Oh, iya ya, Pakde. Siap, siap, Pakde. Ya, siap ya, Pakde. Yo. Yo, assalamualaikum. Nyari GG nih, ada GG juga tuh. Oh, lawasan ini mah lawasan tuh. For sale pokoknya mah, langsung hubungin Bang Ali. Spesial itu, spesial. Nah, di sini juga ada beberapa jenis akik tuh, kayak gini nih. Tolong daya kasihan pade. Ini juga nih. Oh iya, nih cakep nih. Wah, ini diukir ya. Ini ya, ukiran ini bar hitam maksudnya. Bar hitam. Ukiran naga kalau enggak salah. Special edition, ini special edition. Boleh tahu ini kita kasih berapa nih, Bang? Kalau ini harga promosi aja itu mah 700 dah. 700 teman-teman, dan ini full ukir ya. Full ukir. Tuh 700 doang tuh udah full ukir. Bagus. Itu kelahiran Papua. Coba kelahiran iya. Papua nih, made in Papua tuh. Full ukir ya. Iya, jauhnya ya. Iya, ongkosnya udah ketahuan ongkosnya ke Papua berapa. Seharusnya kita kasih 2 juta, 3 juta ini. Tapi karena memang harga spesial, sehingga kita bisa kasih terjangkau tuh. Ini ada cangklong juga nih. Cangklong, panca warna. Ini spesial juga dari mana? Taring ikan nih, taring ikan nih. Tandui. Ini kita kasih berapa? Itu kena 2 juta. 2 juta ya. Nego halus. Masih di harga penawaran. Masih boleh nego. Halus tapi ya. Oh, ada keris juga tuh, ada kiri. Itu ada gelang, ada ginitri ya. Ginitri ada, rupanya batu Garut. Tas B bisutong. Tas B pusaka. Bisutong. Oh iya, bisutong ya. Wah, ini banyak Garut nih. Ini teman-teman yang nyari Garut nih. Banyak banget hijau Garut ada. Hijau botolnya ada tuh. Dia goib ya, ini ada jinnya makanya dia muter. Ada, iya. Ini boleh. Ya, siap. Ini juga ada. Nah, ini hijau botol. Ringnya udah monel nih, hijau botol tuh. Ini ada juga. Mantap pokoknya mah. Ada cincin juga nih dari Bahar tuh. Ini bacan-bacan berapa nih? Murah. 150-an. Nih, 150.000 udah daringnya. Oh, udah kristal-kristal. Udah kristal, udah giwang semua. Iya, giwang semua. Udah giwang semua tuh. Size kantoran ya. Iya. Bahan udah. Yang kecil-kecil. Bar kita yang paling murah berapa nih di sini? Paling murah 50.000. Oh, nih ada yang 50.000-an ya. Iya. Bahar dari 50.000, bayangkan murah banget. Batunya di sini ada juga. Pasar Batu Akik Kebayoran nih, silakan merapat. Cangklongnya diambil sama Pepi, takut ditawar cangklongnya. Oh, ada nih dipasang lagi tuh. Saya pikir wow, ini lawasan loh teman-teman. Oh, mantap.
Harga bisa langsung ke sini. Oke. YG natural asri lawasan. Oh, ini batu akiknya. Ini juga di sini ada genitri, ada juga apa namanya? Kambing. 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 Saya gak ngerti namanya, pokoknya itulah. Ada pandan. Lahan. Oke, siap. Ini di Korsel ya. Berarti kalau ada yang mau nanti ke langsung ke mana? Korsel juga. Situ ke situ. Mana? Oh, ini juga. Ini Bidui. Cakep tuh. Oh. Ini bentuknya segi empat nih. Kita kasih berapa? Yang mana? Oke, 4,5 ya. Nih, tuh 4.500. Lawasan juga. Dibentuknya kayak cutting nih tuh. Iya, segi 8. Nah, ini Tadui. Ya. Bidui. Bidui. Cuman bentuknya mantep, antik ya. Iya. Oh. Itu kelahiran Papua tapi pembuatan di Garut, Pamengkut. Tapi kelahiran Papua. Iya. Bisa. Besar di Garut. Aduh. Bisa begitu, Mama. Tuh, banyak banget ya. Oke, untuk semua koleksi kita yang ada di pasar kita ini, kontak person yang bisa dihubungin pada saat teman-teman mau kesini biar nggak pada bingung berapa nomornya. Boleh, Deng. Berapa? 082. 082. 319. 319. 176. 176. 528. 528. Oke, dengan Bang Ali bisa telepon atau WA ya. Bisa. Pengiriman kita layani? Layani selalu ya. DNA, oh, berarti skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim. Nah, bukanya ini jam berapa? Karena saya kadang kesini pagi enggak buka ini. Iya, kadang-kadang enggak nentu. Oh, karena kita buka sampai tengah malam ya. Jadi kita biasanya habis sholat duhur ya, jam satuan kurang lebih baru buka ya. Kadang-kadang pagi juga tergantung kondisi. Oh, iya betul. Oke, berarti tergantung moodnya. Yang penting kan nomornya sudah ada. Iya. Biar teman-teman kesini belum buka kecewa segala macam kan tinggal telepon dulu ya. Oke, siap. Bang Ali, sukses selalu buat usahanya. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan makin berkah ya. Sehat selalu ya, Bang Ali ya. Kang, makasih banyak, Kang. Sehat selalu ya. Oke, mudah-mudahan makin lancar semuanya ya usahanya. Ya, amin. Kang Pepi, nuhunnya, makasih banyak ya. Mudah-mudahan channel YouTube-nya makin berkembang juga ya. Oke, sahabat Dayang, itu tadi hasil review saya di salah satu pasar batu akik Kebayoran. Oke, sahabat Dayang, itu tadi hasil review saya dan beberapa koleksi ini saya rasakan bisa diadakan buat teman-teman yang pengen nampak koleksi atau jual lagi. Sampai ketemu lagi, salam kawin lagi, assalamualaikum. Kawin lagi. Salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin lagi. Gilem kawin lagi Bang Ali ketawa. Ai mamae. Aduh, berat.